にとってもボールは友達なんだ。Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi kita ke Captain Tsubasa Dream Team. Dan kita bakal gacha ya guys ya. Gacha lagi. Karena kita lagi di 6th anniversary, jadi kita harus gacha terus guys. Jadi sebelumnya kita bakal gacha, tapi sebelum itu ya, gue mau pengen ngasih tahu aja nih ya. Kita ambil dulu gak sih hadiah. Nah, dikira mau promosi ya, enggak sih guys. Oke, kita langsung mulai aja gak sih? Tapi ada notice apa gak ya? Kita tuh harus melihat notice dulu guys, jangan-jangan ada hidden notice gitu ya kan. Oke, Japan ya yang bakal kita gacha, anime login bonus. Udah, gitu doang ternyata guys. Oke, berarti kita langsung gacha, transfer aja nih guys ya. Jadi kita lihat di sini sudah ada 3 orang dari Japan nih. Nah, kita bakal lihat dari Soga ya. Yuji Soga. Statnya biasa aja ya, nggak yang OP banget. Biasanya sih yang OP sih ya 17 ribuan ya, 16 ribu, 17, 18 ribu. Ini nggak nyampe 16 ribu, physical juga ya oke. Okay. Shot killer berapa persen? 10. Guys, 555 cok. Momentumnya gede banget ya. Team skill awakening agility, oke. Okay. Price of Confused Fight 10%. Oh, Insight Master 30. Berarti kalau melawan blok ya, total 40% ya. Okay aja sih ya. Gak ada recover, gak ada auto intercept, Price on Confused Fight. Masih bisa di white pass banget sih ya. Begitu skill setnya Yuji Soga tuh bisa dibilang rare ya. Tapi udah skill block cancel sih. Gak yang OP banget ya, gue ngeliatnya biasa aja sih ya. Statnya biasa banget sih guys. Tapi dia ada insight master 30%, kayaknya sih nolong ya. Kalau Grandios tuh berapa sih? Coba kita bandingin sama Grandios guys ya. Grandios tuh stat basicnya berapa sih? Berarti Spain ya. Spain Grandios, nah nih. Ini berapa sih statnya? Oh, 15.000 juga ya. Oke, berarti oke sih guys. Fisikalnya oke ya. Si Yuji Soga fisikalnya oke ya. Ini kan Insight Master-nya 35%. Yang si Yuji Soga tadi 30% kan ditambah blok ini. Oke sih guys ya. Lumayan ya, cuman gak ada recover, gak ada auto intercept ya. Agak rawan sih, to be honest. Next, siapa ini? Yang kedua. Aduh, balik ke sini. Yang kedua adalah Takeshi Sawada. Statnya juga nih standar ya, nggak yang OP banget. Staminanya oke. Oh iya, ini yang super sub ya, 50% ya. 50% dengan tambahan stat seperti ini sih oke sih, decent ya. Oke lah, oke. Passingnya bakal kuat, sama dribble juga bakal kuat banget sih ini. Iya, passing sama dribble bakal kuat banget sih ini guys. Super sub ya, tapi nggak ada dribble bawaan ya. Direct hotline FW 5%, power got up 10%, sama bone ini. Ya standar sih ya, nggak yang OP juga sih guys ya. Team skill standar sih guys ya, nggak yang OP sih ya. Nggak yang kayak wow gitu, nggak. Biasa aja sih ini. Agak mengecewakan part 2 ini ya.
Oke, Gakuto Igawa bloknya 16.000. Dia apa nih? Oh, versus 6 Japanese player. Ada stamina killer, ada recover. Aduh, ini lebih rasis lagi ya. Yah, ini mah dibantai sama Tsubasa anjir. Enggak sih guys, ini skip sih ya. Ini skip sih guys. Ini kayaknya Japan skip sih ya. Tapi tetap gue bakal review sih. Cuma nih kayak apa ya, stamina killer, recover bone-nya. Aduh, to be honest, yang Japan part 2 gak terlalu bagus ya. Gue mending gacha Jerman guys daripada gacha Japan ya. Ya udahlah ya, kita langsung ke gachanya aja ya. Gak usah lama-lama, kita langsung coba gachanya aja. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kita sudah di gachanya. Kita langsung mulai gacha aja guys. Oke, okay. Nah ini dia, let's to the go. Gue pengen tiga-tiganya sih guys, ngumpulin ya. Walaupun set skill mereka kurang sih. Step 1 jarang sekali dapat ya. Kalau dapat guys berarti kalian tuh the most hoki in the world ya. Jarang banget cuy. Gak the most anjir, kayak lebay banget. Maaf ya, gua agak lebay gitu ya. Cuman ya jangan salahin ya, namanya YouTuber tuh lebay semua guys, termasuk gua. Masih ngarep gitu ya anjir, kayak ada yang pecah. Ya udah lanjut lah ya step 2. Dapat gak sih bro? Gak retap. Tapi di sini gak bisa dipercaya guys. Gak retap, tiba-tiba retap cuy. Tenang, berubah. Oke, lumayan buat Bond ya. Karena saya akun baru. Pascal kalau gak salah 7% 4 non-Japanese deh kalau gak salah ya. Lanjut step 3 ya berarti ya. And gue udah pede nih. Ini gue dapet nih. Kok gak ada flare tapi dapet nih. Step 3, give me Sawada. I want Sawada please. Ya udahlah ya, dapat bone ya, lumayan. Kita harus bersyukur, oke. Okay. Lumayan guys, dapat soda Muller. Jauh banget anjing. Oke, okay, lanjut step 4. Gua Ranti Tesesar. Gua yakin dapat ini guys. Merah cuy, ini 2 sih, udah gua Ranti 2 guys. Let's go. Sawada and Soga please. Bobangge. Satu lagi. Sudden turn pass. Nice. Let's go. Step 5. Kita dapet ya satu yuk. Ya, skip ke manis. Anjing, nggak dapat guys step 5 ya. Step 6 mah bisa-bisa cuma dapat satu doang ya. Ini kalau dapat si Sawada ya, nyesek cok, sumpah anjir. Udah full step cuma Sawada doang kan nyesek ya. Ini step terakhir berarti ya, astaga. Cancel 3 kali, let's go. Merah. Oke, 2 dong. Nice. Siapa nih? Let's go. Oke. Satu lagi Yuji Soga gak sih guys? Satu lagi Yuji Soga. Soga. Oh. Nice. 5555 ya guys ya. Nice sekali kita mendapatkan banyak yang sesar guys. Alhamdulillah. Berarti kita mendapatkan tiga-tiganya. Beuh, cakep sekali adik-adik. Nah, oke, kita sekalian selling dulu, kita lihat dulu ya. Yang SSR.
Nah, itu dia ya. Sudah dapat 3-3-nya ya, guys. Ya, nice. Ya. Ntar gue bakal coba kembangin dan ini akunnya ya. Oke, kita buang yang NR dulu. Nani? Nani? Oke, sudah cukup sih ya. Nggak ada lagi. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini, guys. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman suka, langsung tulis di kolom komentar. Terus di bawah, guys. Kalian gacha Japan part 2 atau enggak? Oke, thanks for watching and see you next time, guys. Bye-bye.